inspired DJ channel, travel vlog, or food channel, or gardening. Like, comment, subscribe. Hai hai hai. Okay, berjumpa lagi kita dalam Iruk DJ channel, guys. Untuk hari ini saya nak masak ambal. Okay, pernah tengok ni tak? Kalau kat Sarawak ni benda biasa ni, guys. Okay, ini adalah ambal ataupun ada orang panggil dia siput buloh. Okay, ataupun pepahat. Okay, untuk hari ni, guys, saya nak goreng dia dengan masak dengan sos tiram. Okay, bahan-bahan yang saya perlukan seperti di sini. Okay, bawang putih, bawang merah, cili. Yang ni ialah asam keping. Okay, dan sedikit belacan. Okay, yang ni nanti, guys, saya akan tumbuk dia. Okay. Saya juga akan menggunakan serai. Okay, dan juga cili kering. Okay, saya masih rendam lagi, guys. Okay, saya juga akan menggunakan sedikit paste cili. Okay, kalau kita masak tiram, sudah mestinya mesti ada sos tiram. Okay, saya juga menggunakan serbuk kunyit, sedikit serbuk kunyit. Dan untuk menambah rasanya, guys, seperti biasa, saya akan menggunakan Ajinomoto dan juga garam. Okay, nak tengok hasilnya, guys, pastikan tonton video saya sampai habis, ya. Stay tune. Okay, guys, kuali dah saya panaskan. Okay, seterusnya saya masukkan bahan tumis saya tadi. Okay, guys, kita akan goreng dia sehingga naik bau. Okay, kalau kita lihat sini, dia dah naik bau dah, guys. Okay, saya akan masukkan sedikit air. Okay, saya guna air panas tadi, guys. Sekarang barulah saya masukkan serai yang saya dah ketuk. Saya masukkan juga asam keping dan juga cili kering. Okay, seterusnya, guys, saya masukkan lebih kurang 3 sudu makan sos tiram. Okay, kita agak-agak, guys. Okay, dan lebih kurang 2 sudu makan paste cili tadi, guys. Ini dia tadi saya dah tuang dari dekat bekas. Okay, guys, kita kacau dia dulu. Okay, saya tambah lagi sedikit air, guys, supaya dia tak terlampau pekat. Okay, sekarang saya akan masukkan lebih kurang 1 sudu teh serbuk kunyit, guys. Okay, kita gaul semua bahan sebati. Okay, seterusnya, guys, saya akan masukkan Ajinomoto. Okay, lepas tu garam. Akhir sekali barulah saya masukkan ambal saya, guys. Okay, sekarang kita gaul dia rata. Okay, buat masa ini, guys, saya sudah perlahankan api saya sebab saya nak dia punya
sos nih meresap perlahan-lahan, meresap perlahan-lahan pada ambal nih lah. Okay guys, kalau anda rasa anda suka dengan video saya nih guys, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Lepas subscribe pula jangan lupa tekan tombol loceng ya guys. Okay, seterusnya saya nak rasa sos dia guys. Kalau dia terlampau masin, saya akan tambahkan sedikit air. Okay guys, saya akan masukkan sedikit lagi air panas. Okay, ada dua sebab. Satu, dia agak masin. Satu lagi, saya tengok kuah dia agak pekat. Okay, jadi saya tambahkan sedikit air. Okay guys, akhir sekali saya taburkan dengan daun kunyit. Okay, yang saya dah iris. Tada! Okay, ambal saya dah masak guys. Okay, ini dia tadi. Memang kelihatan sedap. Okay, siapa yang belum pernah masak ambal guys, boleh cuba ya. Itu sup saya tadi, bukan dia punya sos. Dan satu saya nak kongsikan guys, masa kita tuang dia dari kuali itu, kita jangan tuang habislah sos tu guys. Okay, kita tinggalkan, sebab kalau ada sisa-sisa pasir ke apakah, kita tak gunalah. Okay, jangan tuang sup sepenuhnya maksud saya. Okay, di sini guys saya nak cuba. Ini ada satu yang dah terkeluar ni. Okay. Sedap kan? Selamat mencuba. Thanks for watching.